Halo semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakter Boboy Kuasa Jahat, teman. Soalnya sekarang ini Boboy Kuasa Jahat sudah ini, sudah sehat. Udah bisa loncat-loncat, teman. Hore! Hore! Oh ya, teman. Gue minta maaf ya, udah berapa hari gitu gue gak upload di channel yang ini. Di hari Senin lah gue bakalan upload seperti biasa, teman. Satu hari dua ya, yang satu di channel itu, yang satunya lagi di channel yang ini, teman. Oke, dan sekarang kita bakal ini, teman, bakal ke profesor ya. Soalnya tadi itu profesor nyariin ini Boboiboy Kuasa Jahat, oke. Ya apa, profesor? Tadi menghilang, bukan? Oh, ini Boboiboy Kuasa, tolong carikan speaker atau sirine ya. Buat apa sih profesor kayak gitu? Soalnya saya mau ciptain sesuatu. Hah? Mau ciptain sesuatu? Iya, mau ciptain sesuatu. Ciptain apa? Sebuah monster yang mengerikan. Oh, monster. Iya. Aduh, teman-teman, ini profesor mau nyiptain monster. Emang bisa pakai kayak gitu? Ya bisa lah, namanya juga profesor jahat. Oke, okay, oke. Okay, ayo cepat cari sekarang. Ya, siap, siap. Pokoknya kamu harus dapat itu, sirine. Iya, iya. Oke, teman, sekarang kita bakalan beli itu toa ya. Atau bisa dibilang sirin. Sirine, aduh, oke. Sekarang kita, oh iya, kita ajak ini, teman. Kita ajak Thanos, oke. Kita cari Thanos. Biasa Thanos itu suka di sini, teman. Suka rapat ya. Aduh, nggak ada loh. Wah, nggak ada siapa-siapa, teman. Eh, pada kemana sih? Thanos, yuk. Kamu di mana? Di sini? Dapur kagak ada. Itu tuh. Woi, turun, woi. Itu, oh, aduh, astaga, woi. Lu kayak gak niat itu bersih-bersihnya. Turun. Turun. Aduh, bos, dorong-dorong, bos. Terus ini ngapain kamu ngelapin? Biar bersih, bos, ini makanannya, bos. Itu, astaga. Ini, udah ngelapin. Biar bersih, bos. Ini, woi, masaknya, woi. Itu biar cepat matang, bos, kayak gini, bos. Masaknya. Aduh, ternyata makanan yang Boboiboy Kuasa Jahat itu makan dimasaknya kayak gini, tuh. Astaga, terus ini si bapak lagi diem. Oke, gua ngambil makanan gimana ya? Gak bisa, teman. Padahal gua pengen itu tuh. Apa sih itu? Lobak ya? Bukan lobak, itu terong ungu. Terong ungu, terus apa lagi ya? Gua pengen makan itu tuh. Wah, ada buah naga. Nih, di sini nih, gua pengen buah naga. Woi, ini gimana sih bukannya? Oke, oh, tujuan kita kan nyari Thanos. Astaga, malah ke makanan. Hey, ada bos. Tuh, main ke dapur, bos. Iya, Pak. Apa, bos? Lihat Thanos. Tadi sih Thanos kesini buat makan siang, tapi dia sekarang udah pergi. Oh, dia langsung pergi? Iya, langsung ya? Pergi. Gak tahu sih, bos. Pokoknya dia buru-buru. Gak tahu. Iya. Oke, kita... Oh, iya. Kita tanya aja sama itu profesor. Aduh, malah gua tanya ke itu tuh. Ke tukang masak. Oke, kita tanya ya. Prop, anak apa lagi Boboiboy Kuasa Jahat? Ini prop, lihat Thanos gak, prop? Oh, Thanos, saya juga kasih tugas buat bawain barang yang saya perlukan. Dia juga ini, teman. Dia juga dikasih tugas, teman. Oke, berarti gua sekarang sendirian dong nyari itunya. Duh, nyari itu kemana lagi? Kita coba ke ini. Itu apa sih namanya itu? Yang suka jualan itu, toko lah. Astaga. Ya, supermarket. Kita bakalan cari yang jualan sirine itu di supermarket. Oke. Okay. Oh iya, teman. Gua lupa, teman. Dulu itu gua niatnya ini mau modif mobil ini kan biar agak ada warna hijau-hijau lah gitu. Tapi kan karena apa sih namanya ini? Karena Boboiboy Kuasa Jahat itu ya kan gak sadar diri berapa hari ya gak sadar itu. Nyampe 3 minggu lebih lah pokoknya kayak gitu. Dan mungkin nanti lain kali lah kita bakalan modif mobil ini, teman. Mirip mobilnya biar ada apa itu namanya, kayak icu-icu gitulah, ketir-ketir hijau. Oke, sekarang kita pergi ke ini dulu, ke minimarket dulu. Kita coba tanya, oh di sini ada minimarket itu sebelah sini nih. Kita coba tanya di sana. Terus kalau misalkan kagak ada ya udah kita cari ke kota ya, teman. Tapi di kota itu kita harus hati-hati, teman. Takutnya nanti kita ketemu sama Boboiboy lagi lah. Kalau ketemu sama Boboiboy lagi, waduh, ini yakin loot lagi nih. Padahal kan ini Boboiboy Kuasa Jahat itu belum sehat sempurna ya. Sehatnya belum maksimal, teman. Oke, nah. Di sini ada minimarket sih, perasaan. Oke. Wow. Mantap ya itu mobil. Nah, ini nih. Sini dekat pom bensin. Di sini juga ada kejahatan. Gua males, teman. Soalnya
penjahat di sini, teman. Nyerang penjahat lagi gitu. Suka nyerang ini loh, Boboiboy kok sejat lagi, teman. Tuh. Padahal di sana minimarketnya. Ya, mobilnya ya. Apa gua harus nunggu dulu nih? Ya udahlah, biarin aja, teman. Soalnya ini juga Boboiboy kuasa jahat udah memakai kuasanya ya. Enggak dulu lah. Jangan diaktifin dulu. Soalnya kan baru ini juga sih baru sembuh. Oke, kita cari kemana ya? Kalau enggak ada di sana, di depan kagak mungkin, teman. Depan itu jauh ke minimarket. Berarti kita di sini belok. Ya udahlah. Kita mending ke kota aja lah. Kita langsung ke kota. Kalau misalkan di minimarket kagak ada, berarti kita harus cari ke pasar ya. Pasar, cuy. Kayak yang mau beli sayuran ke pasar. Oke. Kita tandain dulu. Tandain kita beli di sini aja lah. Supermarketnya yang di sana atau ke Ramayana. Kayaknya di Ramayana bahaya deh, soalnya kan di sana juga banyak gangster, teman. Takutnya ini Boboiboy kuasa jahat ketahuan ya. Takut diserang gangster, teman. Soalnya kan di sini itu musuhnya enggak satu, teman, ada banyak. Enggak cuma Boboiboy kuasa jahat, ada gangster, terus ada kayak tadi mafia, terus ada apa lagi lah. Pokoknya banyak, teman. Enggak cuma satu ya. 2 jam kemudian. Aduh, teman, supermarketnya tutup dan sekarang kita ke ini aja ya, ke itu tuh. Ke black market. Barangkali di black market ada itu, ngapain sih mobil kecil tiba-tiba belok ke kanan. Oke, nah. Black market lumayan jauh, teman. Nah, di sini tuh muter lagi rumah kita di sini. Terus barusan kita ke sini, terus balik lagi. Wah, muter ini. Kita muter-muter sekalian refreshing, teman. Soalnya kan Boboiboy kuasa jahat juga, aduh, cuci mata lah dikit. 1 jam kemudian. Waduh, teman, itu tuh black marketnya lumayan jauh juga tuh. Di ujung sana tuh udah kelihatan kan itu gedungnya. Oke, okay. Nah, kita di sini di jembatan, berarti nanti kita di sana ada jalan ya di depan. Kalau pulangnya sih cepat ini, ya, soalnya kan barusan kita muter-muter dulu. Kita cari ke minimarket, ada itu apa sih namanya yang gerombolan mafia. Terus ke supermarket, supermarketnya tutup dan sekarang ke ini black market. Oke, nah ini tempatnya ya. Yang wow. Kenapa, Pak? Dia malah main kucing-kucingan. Astaga, udah besar kayak gitu ya. Oke, nah di wow. Mereka bertiga berarti ya itu. Nah, dulu juga kan kita pernah beli apa ya dulu di sini? Lupa. Oh iya, alat-alat buat robot. Kagak ada. Ini minuman siapa lagi? Kita coba tendang. Gak bisa ya. Itu maju terus. Oke, nah di sini. Oke, kita beli ini ya. Kita beli wow. Ini apaan ya? Di foto-foto kayak gitu. Ini, woi. Pantesan dipoto, astaga ini. Aduh, ini kerasakti ini. Kerasakti itu. Oke, oh ini ada anjing. Mana ya? Mana? Oh, ini senjata. Senjata mesin gun. Oke, ini ada foto siapa lagi ini? Mana ya? Ini ada jual bebek. Waduh, ada yang jual bebek ayam di black market ini. Astaga. Siapa lagi? Pak, jual apaan, Pak? Ini, Dek, saya jual mainan, Dek. Mainan, Pak? Iya, Dek, saya jual mainan, Dek. Gimana mau beli? Dia jual mainan, tentu tuh. Ada ininya loh. Nah, ini nih, yang kecil nih. Tuh. Si bapak jual kayak gitu di black market. Oke, ini wow. Wah, Pak, ini comel ya, Pak? Iya, Dek, itu comel. Gimana, Dek? Tertarik mau beli? Enggak, Pak. Enggak ada yang warna hijau gitu. Aduh, Dek. Kamu kira ini anak ayam, Dek? Ini bukan anak ayam, ya, Dek, yang warna-warni itu, Dek. Aduh, kayak ayam aja ya, Pak, kalau hijau warna-warni. Iya, Dek, kalau warna-warni ini kayak anak ayam, Dek. Wah, ini, Pak. Wah, yang ini, Pak, agresif, Pak, yang ini, Pak. Iya, Dek, gimana? Mau beli yang itu, Dek? Enggak, Pak, takut, Pak, melihara kayak gitu, Pak. Wah, masa ya? Penjahat takut sih melihara kayak gituan? Ya, Pak, meskipun aku penjahat, tapi ada takutnya, Pak. Oh, ternyata ada takut sama kucing besar, ya. Oke, sekarang. Oh, dulu kita beli ini di sini, ya. Beli peralatan robot. Pak. Ya, ada apa, Dek? Itu peralatan robot ada lagi, kan? Oh, peralatan robot, ya, Dek? Aduh, stoknya habis, Dek. Gak ada lagi, Dek. Oh, stoknya habis, ya? Iya, Dek. Stoknya habis. Kayaknya gak ada lagi, Dek. Kayak gitu, Dek. Oh, habis katanya, teman. Oke, ini ada tas, ya.
baju. Oh, ini nih. Di sini ada kayak salon, speaker. Oh, kayak gini ya. Oke, kita coba ini tanya. Siapa lagi tuh teriak? Astaga, ini yang tadi main kucing-kucingan kan? Dia kayaknya muter deh itu sama teman-temannya, teman. Ke sana muter. Oke. Ada yang mau beli apa, Dek? Ini, Pak. Mau beli apa? Itu speaker berapa sih harganya, Pak? Speaker yang mana, Dek? Soalnya banyak, ya, Dek. Ya, Pak, yang ini, Pak, yang double, Pak, yang 24 mana? Itu tuh yang putih. Oh, yang berapa, putih Pak? Itu ya. Itu harganya 500.000, Dek. Gimana? Oh. Mau beli gak yang itu? Iya, Pak, saya mau beli itu, Pak. Oh, mau beli ya. Bisa harganya murahin dikit, aduh, Pak, ya? Aduh, gak bisa, Dek. Itu udah pas, Dek, di sini, Dek. Gak bisa tawar-menawar. Gak bisa, teman. Ya udah, Le. Ya, Pak, kita beli yang itu, Pak. Oh, jadi ya beli yang itu ya. Ini kita bayar, Pak. Oke, siap. Nah, oke, teman, ini udah kita bawa ya, dan sekarang kita simpen di mobil. Ini profesor buat apaan sih kayak gini? Ini buat ini loh, kayak kalau di atas-atas itu kayak peringatan gitu, teman. Buat kayak sirine ini. Oke, kita coba. Aduh, ini kenapa mobil gua mental? Kita coba, oh, masukin ke bagasi. Iya, ke bagasi gak muat. Ya udahlah, kita simpen di atas. Oke, kita bakalan ini simpen di atas. Nah, oke, teman, ini barangnya sudah kita angkut ke atas dan sekarang kita OTW pulang, teman. Oke, ini profesor kayak gini buat apaan ya? Monster kalau kayak gini. Masa ada monster pakai ginian loh? Ini buat mulutnya kah atau buat matanya? Aduh, mungkin nanti kita juga bakalan tahu kalau itu monsternya udah jadi ya, dibuat sama ini profesor. Oke. Untungnya juga ini Boboy Kuasajat mempunyai profesor ya. Jadi kerja Boboy Kuasajat ini nggak terlalu berat, teman. Udah kayak ini punya asisten ya. Oke, dan sekarang kita OTW pulang. 2 jam kemudian. Nah, oke, bentar lagi kita sampai ke rumah. Oke, nah, ini Boboy Kuasajat cuman disuruh cari ini doang sih. Kayak gini nih, toa. Toa, bisa dibilang speaker ya. Kalau di tempat gua sih ini namanya toa. Oke, nah, ini jalannya berkelok-kelok. Jangan sampai nabrak ya. Oke, kita parkir di sini. Mana ya? Nah, ini nih yang ngalangin itu pagar-pagarnya, teman. Gua coba buat buat lagi. Gua coba ilangin itu pagar, gak bisa, teman. Gak bisa loh, padahal itu yang ngalangin. Oke, nah. Oh, ini loh. Ini kendaraannya Thanos. Oh, berarti Thanosnya udah ada ya. Soalnya kan ini Boboy Kuasajat itu baru tahu ya kalau kendaraan ini kayak gini nih. Oh, ini ya. Waduh. Aduh, ini unik juga, teman, kendaraannya. Oh, di depan itu ada senjatanya. Oke, oke. Wah, nyala tuh. Nyala loh. Warna biru-biru gitu. Kayaknya lebih bagus itu warna ungu deh. Soalnya kan Thanos juga itu warnanya warna ungu. Oke, kita coba ambil ini barangnya. Mudah-mudahan bener ya kayak gini. Nah, oke, teman, ini barangnya udah kita bawa dan sekarang kita ini kasih ke itu profesor. Mudah-mudahan bener ya kayak gini, teman. Barangnya, aduh, kalau salah kita balik lagi. Oh, ini nih, wah, Thanos ternyata bawa barangnya banyak ya. Ini Thanos lagi tiduran lagi. Prop. Ya, apa? Barangnya kayak gini, Prop. Oh, iya, betul. Yang kayak gitu, betul. Oh, betul. Iya, ya, yang kayak gitu. Sekarang itu barangnya simpan di sana. Oh, simpan. Ya, simpan di sana ya. Kita simpan di sini, Tan. Oke, ini kayaknya Thanos kecapean, Tan. Soalnya ini barangnya besar ya, ada 3. Aduh, langsung tidur dia. Oke, kita simpen ini barangnya di sini. Nah, oke, barangnya udah disimpan. Prop. Iya, ada apa lagi? Emang mau dibuat monster apa sih, Prop? Ah, nanti juga kamu bakalan tahu itu nanti dibuat apa. Ya udahlah. Ya udah, sekarang kamu keluar ya. Jangan ganggu. Oh, keluar. Iya, kamu keluar. Itu Thanos enggak suruh keluar. Oh, Thanos biarin, dia kecapean. Biarin dia tidur di sini ya. Oke, teman, sekarang kita disuruh keluar. Oke, kita diam di mana ya? Nah, di sini aja. Oke, teman, sekian dulu video dari gua dan gua gak tahu itu profesor nantinya mau buat monster apaan. Dan kalau menurutkan video ini menghibur, silahkan like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye. Mending kita ini aja berenang. Oke, lift di mana sih? Perasaan di sini ada lift loh. Lift di mana? Astaga, oh, di bawah di sini. Di bawah.